Oke, AutoZoner, kembali lagi dengan saya Aji Nur Syamsi di Automotive Zone Channel. Masih bersama Pak Yongi Setiadi dan Muhammad Gery Setiadi juga. Kita akan lanjutkan scene yang ketiga, yaitu tentang komentar tentang Automotive Zone dan masukan mereka terhadap dunia drag bike di Indonesia ataupun yang ada di Jawa Barat. Tentunya mereka juga dari Jawa Barat, mereka juga harus memberikan masukan juga ya Om Yang ya. Kita harus memberikan masukan agar Jawa Barat itu bisa lebih baik lagi ya dunia drag bike-nya. Oke, yang pertama ini untuk Pak Yong nih. Komentar tentang Automotive Zone dari tahun 2010 sampai sekarang. Hebatnya ini di daerah terpencil pun Automotive Zone itu hadir. Contohnya saya lihat kemarin Grace Track ya, yeah, di daerah Jawa Timur. Grace Track-nya pagi, sorenya di Automotive Zone itu oleh Mas Adi sudah di-upload. Terus di Sidrap, balapan baru selesai, malamnya itu sudah muncul. Nah, sementara di media-media lain kan harus tunggu jadwal terus. Boleh dibilang ketinggalan media lain. Oke. Terus untuk masukan dari Pak Yong untuk dunia drag bike Indonesia dan khususnya yang di Jawa Barat nih, maksudnya harusnya diperbanyak event sehingga bisa menimbulkan bibit-bibit baru untuk yang Indonesia. Indonesia khususnya Jawa Barat. Karena kalau saya melihat Jateng, Jatim itu per daerah tuh mereka bisa bikin. Kalau di Jawa Barat khususnya kalau nggak Kerawang, Brigif. Dua aja. Kerawang, Brigif, Bogor, Cicangkal. Kan eventnya tuh tidak pernah rutin sehingga buat muncul bibit pun lambat. Berarti ini harus ada masukan untuk daerah-daerah yang lain untuk memunculkan. Memunculkan, ya? Sehingga nanti kan timbul umpamanya si X pembalap dari daerah ini. Jadi kalau sekarang kan selalu itu dan itu aja. Harus memunculkan ikon baru ya, ya? Pembalap baru. Oke, selanjutnya nih Om Yong, untuk para pembalap ada himbauan nggak? Selaku Om Yong ini legend dari pembalap Indonesia khususnya di drag bike. Belajarlah jujur, jangan suka nyuri stang. Oke, tugas ingat dengerin. Karena kita balap kan fair play ya, jadi jangan teknologi nyuri itu disatukan dengan mesin. Nanti kadang-kadang membohongi diri sendiri. Karena saya pernah ngalamin mesin saya tidak begitu hebat dipakai seorang pembalap jadi super hebat. Ya karena dia nyolongnya nggak kelihatan. Sehingga asumsi ke mekanik itu membingungkan, ini motornya kenceng atau jokinya kabur. Jadi memang nanti mekanik pun ngeriset ulangnya bingung kali ya? Karena motornya super kenceng. Padahal itu didukung oleh sebuah teknologi jam start. Jadi teknologi jam start. Oke, itu yang harus diingat sama AutoZoner, jangan melakukan teknologi jam start. Ketahuan malu. Malu. Oke. Selanjutnya untuk Gery nih, usai dulu untuk Om Yong, sekarang ke Gery nih. Bagaimana tentang komentar Automotive Zone? Kalau menurut saya pribadi, ya saya mengacungi dua jempol gitu ya untuk Automotive Zone. Karena memang bukannya dari 2010, biasanya kan media-media seperti media Automotive Zone yang biasanya media lain gitu ya, maksudnya yang online, bukannya semakin maju kan, biasanya media online kan mereka malah semakin mundur karena dalam artian tidak ada pemasukan juga kan dari misalnya kalau media-media cetak kan mereka pemasukannya ada dari pembelian kita kan. Nah, sedangkan media online seperti Automotive Zone yang saya bisa acungi jempol, mereka masih tetap bisa eksis dan malah semakin maju juga kan mereka untuk bisa mensupport, maksudnya mengekspos gitu, mengekspos acara-acara yang ada di daerah-daerah, lalu bisa langsung diorbitkan juga kan dalam waktu sekejap. Nah, itu menurut saya memang patut diacungi jempol juga, dan malah saya untuk bisa membuat seperti Automotive Zone mungkin bakal berpikir ulang juga, karena kita harus menyaingi otak-otak yang memang pekerja keras juga kan di Automotive Zone. Nah, thank you untuk Gery, apresiasinya juga sama Om Yong. Kita sudah mendapatkan 4 jempol berarti nih.
Terima kasih. Selanjutnya nih, untuk Gary, untuk komentar saran untuk Drag Bike Indonesia dan Drag Bike Jawa Barat khususnya nih, gimana nih dari Gary? Mungkin kalau dari saya sendiri, ya memang harus jujur ya. Yeah. Nah, lalu yang kedua juga sistem dari sekrut. Nah, saya pengennya sistem dari sekrut itu memang harusnya lebih diperketat juga, karena ada waktu saya di Sulaiman, saya memang masuk tiga besar di Sport Tune Up 155. Nah, tapi pada ada salah satu tim gitu, dia tidak mau masuk ke platform untuk di sekrut. Nah, memang di situ kan jadi curiga juga kan, yeah. Ini motor ada apa gitu, karena dia tidak mau di sekrut. Dan memang waktunya berbeda 0,4 kalau nggak salah dengan urutan kedua. 0,04 apa 0,4? 0,4. Dia kalau tidak salah 7,3 dan yang kedua itu 7,8. Nah, pada saat itu memang dia tidak mau dipakrum, dan di situ pihak panitia pun menyetujui untuk dia tidak dipakrum, sedangkan motor saya dan posisi dua di skrut. Nah, di situ memang ayah saya berperilaku semua sama. Semua kan sama-sama bayar, yeah. Semua sama-sama balap. Kita menang pun, ya kita senang juga untuk bersama, ya, kenapa ingin, enggak? Intinya ingin keadilan. Nah, ya. Kita juga pengen keadilan. Nah, lalu setelah motor itu disekrut, ya memang setelah dilihat-lihat, ya panitianya pun mungkin kong-kali-kong juga, karena tidak dengan benar-benar untuk disekrut. Yeah. Jadi hasil yang keluar pun ya memang tidak untuk dicurigai, cuman yeah. Ya mungkin di sini menjadi salah satu pesan juga untuk kedepannya, sarannya agar lebih ketat juga, toh kedepan juga untuk kemajuan kita sendiri juga. Oke, kan. Untuk jadi perkembangan dunia drag bike juga ya, biar ya, lebih fair ya. Jadi kedepannya. Si tim-tim lain yang kalah pun akan berpikir, oh ternyata motor si A yang podium pun CC-nya segini, mungkin ya. Kita bisa rubah dari rasio lah, dari ya. Dari pengapian lah. Jadi ada semangat juang juga kan, tidak untuk tim-tim yang memang kaya akan uang terus yang yeah. Harus juara. Nah, mungkin saran saya di situ aja, dan juga lebih ketat dalam pengaturan penimbangan bobot juga, batasan bobot pada kelas-kelas. Oke, okay. Itu saran Gary ya untuk perkembangan dunia drag bike di Indonesia dan di Jawa Barat khususnya. Masukan yang bagus untuk para penyelenggara atau event organizer yang ada di Indonesia. Mohon dengarkan kita ingin memajukan drag bike di Indonesia ya, Mang, ya? Ya. Agar ya setidaknya kita bisa mengirimkan salah satu pembalap kita ke luar negeri gitu ya. Amin. Untuk memperjuangkan nama Indonesia Raya. Apalagi nyampe melantunkan Indonesia Raya. Cadas. Amin. Kita aminkan dulu. Oke, selanjutnya nih. Biasanya Otomotif Zone setelah kita berbincang-bincang, kita akan memberikan hadiah merchandise berupa t-shirt. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, untuk Gary dan Om Yong, kira-kira, jujur ya, jawab jujur ya, kira-kira yang siapa yang paling emosional nih? Dari Gary siapa? Kalau disebut paling emosional, ya karena emang kita berdua temperamen. Emosional. Jadi, dua-duanya temperamen? Ya, temperatur tinggi. Emang suhu engine-nya memang tinggi banget kali ya. Oke, itu untuk closing-nya ya, mungkin kita harus beli apresiasi juga untuk Pak Yong dan Gary. Terima kasih untuk hadir di Automotive Zone Channel. Kita sudah berbincang-bincang banyak tentang seputar dunia drag bike dan profil mereka. Kita sudah kupas tuntas ya. Mungkin untuk mungkin kita mau tanyain juga nih, bengkel payung di mana sih alamatnya? Jalan Lengkong Kecil nomor 44, Bandung. Indonesia. In Asia. Oke, okay. Untuk Gary nih, biasanya kalau Bapak enggak akan, tapi Bapak Yong ini punya akun sosial media nggak nih? Ada. Namanya apa nih? Yong Motor. Oke. Okay. Dalam kurung Om Yong. Oh, dalam kurung Om Yong itu di mana nih? Di Facebook. Di Facebook aja. Ya. Yang lainnya ada? Instagram apa? Apa dia? Motor. Yong Motor juga. Yong. Tapi pakai koma S. Y O N G koma S. Soalnya
akun Yongs Motor itu di Instagram ada dua. Nah, yang satu kan Yongs Motor Nano Nano nih. Yang satu Yongs Motor Bandung. Jadi yang membedakan hanya ada S-nya aja. Hanya ada S dan tanda petik kali ya. Tanda petik. Oke, itu promosi dari bengkelnya dan Pak Yongnya biar eksis. Oke. Untuk para AutoZoner bisa follow Pak Yong atau yang satu lagi Gary belum disebutin nih. Apa nih Ger? Kalau Facebook saya Muhammad Gary. Muhammad Gary. Kalau Instagram saya mgary28, R-nya 2. R-nya 2. Jadi mgary-nya disambung enggak dipisah. Kalau yang sorry yang cadel gimana nyebutinnya kalau 2? Susah tuh. Oke, AutoZoner sekian dari perbincangan kita dengan Om Yong dan Gary. Kita akan langsung memberikan hadiah. Oke. Ini ada hadiah lagi seperti biasa, Automotive Zone Channel atau automotivezone.com akan memberikan hadiah kepada bintang tamu yang telah datang di kantor automotivezone.com dan Automotive Zone Channel tentunya. Silakan pilih, Pak Yong yang mana nih? Biru aja. Yang biru. Berarti Gary. Oke. Sorry jangan jadi LGBT ya. Terima kasih Mas Agi. Oke, nanti kita mau closingnya setelah Pak Yong dan Gary memakai baju ini dulu ya. Kita akan cut dulu videonya untuk Pak Yong dan Gary memakai bajunya. Oke. Pakai dulu, kita nanti closing. Oke, AutoZoner, sekarang kita udah memakaikan baju Automotive Zone kepada Pak Yong dan Gary, berarti udah sah nih. Kita harus closing. Closingnya pasti udah pada tahu, automotivezone.com update terus begini. Iya. Oke, kita closing bareng. 3, 2, 1 gitu ya. 3, 2, 1 automotivezone.com update terus. Oke, terima kasih Pak Yong.